Hari ni macam biasa, kita nak makan nasi biryani. Tapi lauk dia special sikit. Nak tahu apa? Jom ikut kami. Okey, jadi inilah tempat special yang kami cakapkan tadi. Ini dia, Biryani Kambing Batu 8. Okey, tapi sebenarnya kita sampai agak lambat hari ni. Tapi harap-harap kambing dia ada lagi lah. Jom kita tengok dulu. Itu dia, biryani kambing sudah mari. Okey, sebab saya tengok biryani ni cantik sangat, saya rasa saya nak kena ambil gambar tu. Okey, so kalau kita tengok biryani ni, dia punya kuah dengan kambing tu memang nampak menyelerakan. Plus dia ada bagi papadum dan juga sayur juga. So ni kira set biryani yang lengkap ni. Rupa sudah cantik, kalau nak tahu rasa pula, kita kena cuba dulu. Makanlah. Lain kali saja yuk. Mari kita cakek ya. Bagi yang memang minat nasi biryani kambing atau yang baru saja nak cuba nasi biryani kambing, korang wajib try yang ni. Harganya juga sangat berpatutan. Kalau anda beli set nasi biryani kambing berserta air sekali, harganya hanya RM14 saja. Tapi percaya cakap saya, memang berbaloi sebab dia punya portion besar, sedap and insyaAllah confirm puas. Okey, jadi kalau anda berada di sekitar Gombak atau nak melawat kawan dekat EYA, bolehlah datang Mai Perkenal Biryani ni. Ia dibuka setiap hari, tapi kami sarankan kepada anda untuk datang dalam sekitar 12 tengah hari sehingga 4 petang. Okey, so kalau anda ada apa-apa lagi tempat best yang nak cadangkan kepada kami, tolong bagi tahu so kita boleh Mai Perkenal.